So it's a speaking. Dan Allah describe dalam ayat ini, kita lihat sedikit. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 79, A'udzubillah minasyaitan rajim, makana libasharin ayyutiyahullah bilkitab wal hukma wal nubuwah summa yakula linnasi kunu ibadan li binunillah. Adalah tidak harus ya, bagi sesiapa sahaja. Libasharin, jarang Allah guna perkataan libasharin ini. Maknanya tak kiralah kau tu siapa, daripada cikgu sekolah sampailah kepada engkau itu Nabi dan Rasul sekalipun, adalah tidak wajar, tidak harus bagi kamu yang Allah berikan kepada kamu Alkitab, yang Allah berikan kepada kamu hukum hakam, apa yang keluar daripada kitab ataupun hikmah, macam-macam tarifalah ya. Dan yang ketiganya, hatta diberikan kenabian sekalipun, kamu tidak harus untuk berkata yaqulu linnas kunu ibadati, wahai manusia, berkata kepada orang ramai, taatlah, beribadah, sujudlah kepada aku ya, bidunillah, selain daripada Allah. Ada banyak riwayat yang menceritakan kenapa ayat ini turun. Salah satu sebabnya, ada yang menceritakan tentang sekelompok Yahudi daripada Najran ya, mereka didakwah oleh Nabi SAW, dan apabila Nabi SAW mengajak mereka kepada Islam, mereka tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, adakah kamu mengajak kami untuk sujud, untuk beribadah kepada engkau? Ya, itu antara soalan yang ditanya. Dan Nabi SAW menjawab, adalah tidak harus bagi manusia untuk sujud beribadah kepada selain daripada Allah, dan bukan itu yang dengannya aku diutuskan. Akan tetapi, lalu Rasulullah membacakan ayat ini ya, maka nabi basharin ayyutiyahullahu alkitab wal hukma wan nubuwah summa yaqulu linnasi kunu ibadan li bidunillah. Kita pada hari ini ada ke nak buat kerja ni, suruh belajar sujud kat kita? Mungkin tak macam tu kan, bukan mungkin, insyaAllah tak macam tu lah ya. So, walaupun dekat luar sana ada ya, tapi sebab soalah cium kaki saya, minum air basuhkan kaki saya, itu ada dan tak boleh tegur. Kalau tegur Wahabi ya, maknanya itu masalah yang berlaku lah. Memang ada yang sampai macam tu. Guru-guru kami tiap-tiap hari berjumpa dengan Allah ya. Guru kami tiap-tiap hari ya khasah jumpa dengan Nabi SAW. Macam-macam benda macam tu ada dalam masyarakat. Tapi kita tolak lah yang itu ekstrim. Tapi yang berlaku kat sekolah ni ialah, bila kita yang menerima ilmu, menerima Alkitab, memahaminya, mengajarnya, kita boleh dalam keadaan tak sedar, dalam kita mengajar, senternya ialah kita instead of Allah SWT. So kita nak pastikan budak-budak itu datang kepada kita, dan bukannya memainkan peranan melalui ilmu dan pembelajaran itu budak-budak pergi kepada Allah SWT. Sama macam konsep ibu bapa juga ya, dalam surah Luqman Allah Ta'ala kata ya, anishkur li waliwalidai. Maknanya diceritakan tentang pengorbanan ibu mengandung dalam keadaan susah payah. Poinnya bukannya so dengar cakap mak eh, nah, ya, sebab banyaklah pengorbanan yang mak buat ni. That is wrong. Yang cerita semua-semua tadi ialah prosesnya ialah untuk divert budak pada syukur pada Allah. Dan bila syukur pada Allah, mereka akan syukur kepada ibu bapa. Kalau nak anak taat kepada ibu bapa, pastikan anak taat kepada Allah, dan dengan itu anak akan taat kepada ibu bapa. Kalau nak budak-budak dengar cakap cikgu, ikut tunjuk ajar cikgu, kena pastikan anak-anak itu berkiblatkan Allah SWT, bermatlamatkan Allah, kemudian dia akan patuh kepada guru kalau dia patuh kepada Allah SWT. Tapi kalau kata, sebab tu saya kadang-kadang tertanya-tanya juga istilah-istilah yang orang Melayu pakai. Orang Melayu lah yang tertanya kami ni kan. Tolong halalkan ilmu saya ke? Halalkan ilmu kan? Saya kadang fikir, mana datang origin? Ya, saya tak jumpa apa ni, statement itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab ya, halilil du'a, halilil ilmak ya, halalkan ilmuku wahai cikgu. Saya tak jumpa, orang Arab tak pernah cakap macam tu. Dalam bahasa Inggeris pun tak pernah jumpa kan ya, maknanya please make halal ke apa. Saya pun tak tahu nak describe macam mana. Yang membimbing kita, yang menerima Alkitab, yang menyampaikan hukum, yang menerima kelebihan nubuah
Tetapi baginda tidak pernah memanggil manusia kecuali kepada Allah sahaja. So kita sebagai cikgu sepatutnya buat apa? Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum dan rusul. Akan tetapi, wahai kamu-kamu-kamu yang ada kenabian, yang ada kitab, yang ada ilmu, yang mengajar, yang mendidik, jadilah kamu semua itu sebagai seorang Rabbani. Iaitulah Rabbani itu kerana kamu sebagai orang yang ada bacaan ta'lamu minal kitab. Ha, ya, ta'lamu minal kitab wa bima kuntum tudarrisun. Dia ada wiram, salah satu daripada qiraat yang ada. Tapi qiraat yang ada pada kita ni ialah bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu itu seorang yang Rabbani sebab kamu adalah orang yang belajar, adakah orang yang mengajar Alkitab, dan juga kamu adalah orang yang belajar. Ada dua perkataan dipakai, tu'allimun dan juga tadrusun. Tu'allimun merujuk kepada kerja yang kita buat sebagai orang yang mengajar. Tetapi kita sendiri pula tidak digunakan wabima kuntum tata'alamun. Nah, ya tak, kerana tata'alamun is very technical dan involve second party, namanya ada dekat itu. Tetapi tadrusun adalah lebih fokus dan it's from yours, it less technical tapi dia lebih berbentuk conceptual. Tadrusun itu you and your own learning, ongoing process. Sebab darosa ini dalam bahasa Arabnya juga boleh dipakai dengan maksud akala, makan. Ya, kalau katakan darosa ta'am, dia boleh memberikan maksud dia itu telah makan makanan tersebut. Jadi tadrusun ini merujuk kepada you are not learning because of schooling, you are not learning because of any external reason, tapi bima tadrusun is because you choose to learn. It's something you do for your own benefit, for your own sake. Jadi kesimpulannya ayat ini, kalau kita lihat kepada kata-kata Al-Imam Fakhrul Razi, Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabir, kata Imam Fakhrul Razi, dalat al-ayatu ala anna al-ilma wa ta'lima wa dirasatu wa dirasata tujibu kaun al-insan rabbaniyan. Ayat ini memberitahu bahawa ilmu, mengajar, belajar mesti Rabbani. Ilmu kena Rabbani, pengajaran mesti Rabbani, pembelajaran pun mesti Rabbani. Kita tengok lah perkataan yang sebut فَمَنْ إِشْتَغَلَ بِتَعْلُمْ وَتَعْلِمْ لَا لِهَذَا الْمَقْصُدْ دَعَى سَعْيُهُ وَخَابَ عَمَلُهُ وَكَانَ مِسْلُهُ مِسْلَ مَنْ غَرَسَ شَجَرَةً حَسَنًا مُنِقَةً بِمَنْظَرِهَا وَلَا مَنْفَعْتَ بِثَمَرِهَا وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَّى وَسَلَّمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعْ. Kata Imam Fakhrul Razi, sesiapa yang menyibukkan diri ya, dengan belajar dan mengajar, sibuklah belajar dan mengajar. Budak sibuk mengajar, belajar, cikgu sibuk mengajar, cikgu sibuk belajar untuk mengajar rutin sekolah tu. Siapa yang sibuk dengan kerja-kerja belajar mengajar ni, ya, yang sampai tak dandan, mata merah, tak cukup tidur ni, tapi bukan dengan maksud Rabbani, maka sesungguhnya telah tercicirlah ya, daripadanya segala nilai kepada amalan, hidup dalam kerugian. Dan perumpamaannya adalah seperti orang yang menanam pokok yang cantik yang ada mengeluarkan bunga, tetapi bunga itu tidak menghasilkan buah yang mendatangkan manfaat. Mungkinlah jadi cikgu yang tidak Rabbani, dahlah gaji kecil, letih, tak cukup tidur, kena keluar duit sendiri pergi mandi lakat, kata contoh ni kan ya. Lepas tu tak ada makna dia ya, kat akhirat pun miskin, dunia bankrupt, akhirat bankrupt. Ya, sangat-sangat rugi ya, kalau kita katakan begitu. Kerana itulah Nabi SAW berdoa, petikan daripada Imam Fakhrul Razi ni dalam kitab ni, dia kata Rasulullah selalu berdoa, sesungguhnya aku berlindung, kami berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan juga daripada hati yang tidak khusyuk. Ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu kena Rabbani, mengajar kena Rabbani, belajar pun kena Rabbani.
ilmu yang rabbani ialah ilmu yang disifatkan dengan sifat rabbani. Rabbani ini datang daripada perkataan rabba. Sama ada maksudnya ilmu itu mesti berkait dengan Allah, Allah sendiri, ataupun ilmu itu sifatnya ialah sifat rabba tadi. Rabba ni menjaga, mengatur, mentadbir, mentertibkan. Maka ilmu yang dipelajari mestilah ilmu yang berpaksikan Allah dan berfungsi untuk mengatur, mentertib, mengelokkan kehidupan dunia dan akhirat. Cikgu yang rabbani adalah cikgu yang pertama sekali dia mengajar itu berpaksikan Allah. Kenapa saya mengajar? Kenapa saya berada di sekolah? Kenapa saya bekerja di sekolah kalau tak jadi cikgu pun? Saya berada di sini kerana ada sesuatu berkaitan dengan saya, dengan Allah, yang menyebabkan saya berada di sini. Allah is the reason why I am here. Allah is the reason why I am doing this. Itu yang pertama lah. Dan bila Allah yang jadi matlamatnya, dia dapat mengawal kita. Tak boleh kerja untuk mak pun tak boleh. Kerja untuk apa ni, untuk isteri pun tak jalan. Ya, kerja untuk agama, nusa dan bangsa tu lagi tak boleh lah. Itu memang penipu lah tu. Saya bekerja demi untuk agama, bangsa dah. InsyaAllah tu 90% penipu lah. Jangan percaya dengan itu. Jadi akhirnya mesti kerja kerana Allah. Bila kerja kerana Allah, Allah akan guide. Lebih kat sini, kurang kat sini, hilang fokus, anak murid mengecewakan, klik yang annoying, apa-apa sajalah kan ya, yang tak berlaku, kita akan remind balik, is this right, is it wrong, dan kita akan memisahkan dengan baik di antara keperluan dan tujuan. Bekerja, mengajar lillah ta'ala, tak payah gaji lah, ikhlas lillah ta'ala. Siapa nak datang ajar, hari sini tak ada orang datang sekolah. Kalau kerja tak ada gaji, lillah ta'ala. Salah ke gaji? Tak salah. Gaji adalah keperluan, Allah adalah tujuan. Suka mana nak imbangkan titik. Rezeki RM40,000 adalah keperluan. RM40,000 yang halal, halal itu adalah tujuan. So kalau kita bekerja kerana Allah, itu akan guide kita. Kemudian yang keduanya, bila kita jadi guru yang rabbani, yang bersifat dengan rabba tadi tu, kita akan bekerja dengan tertib, dengan ni. Allah sebagai Rabb, macam mana Allah atur alam ni? Very detail. Ya, pokoknya dekat sini, ekosistem ni macam sini, manusia ni macam sini. Hidung cantik walaupun tak semancung Syaruhan, tapi lubang ni masih di bawah. Sekolah cerita dengan hidung lubang kat atas. Mesti hujan, payah hujan lah. Takut hujan masuk ke hidung kan eh? Jadi maknanya cantik lah semua-semua benda. So kalau kita ni cikgu yang rabbani, saya tak adalah kata sampai jadi OCD pula kan? Tapi buat kerja tu, buat kerja tu bukannya sebab Ustaz Fahim nak tengok ke, Ustaz Sizar nak tengok report ke. Kita sendiri akan buat benda tu dengan sebaik yang mungkin. Sebab kita berciri dengan ciri rabbani. We are trying to do it as best as what, as good as possible. Dan murid-murid yang rabbani pula adalah murid-murid yang sujud kepada Allah. Murid yang pembelajaran yang menjadikan mereka semakin hampir kepada Allah. Dan juga mereka menjadi murid yang tertib dan terata. Jadi Al-Imam Fakhrul Razi kata, ilmu, mengajar, belajar, tiga-tiga mesti jadi rabbani. Dan kalau tidak ada ciri rabbani itu, jadilah ya, pekerjaan-pekerjaan yang consume banyak masa ni sebagai benda yang merugikan, yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi kesimpulannya, yang dalam apa yang telah kita bincangkan ini, kita mendidik dengan makna. We try to give meaning to what we are doing, ya, dengan cara yang macam mana, macam mana lah. Yang keduanya, kita mendidik sebagai khalifah dan mengambilnya sebagai amanah. Kerana guru yang pertama adalah, kalau boleh disebut macam itulah, guru yang pertama itu adalah Allah sendiri dan Adam adalah muridnya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan yang ketiga, pendidikan itu adalah satu jihad yang meletihkan, yang memerlukan pengorbanan, yang berdepan dengan banyak cabaran, yang diperlukan sepanjang zaman. Ya? Dan yang ke seterusnya, ilmu, mengajar dan belajar mestilah bersifat rabbani. And we are not inviting our students
to centralize their life, yeah, to worship ataupun to direct themselves kepada kita, because we are in the position to direct them to Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka taat kepada Allah, mereka juga akan menghargai kita, mereka juga akan mengingati kita dan mengingati kita dan menghargai kita dalam bentuk yang lebih bermakna, because kita menolong mereka untuk sama-sama menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana nak reflect benda tu dalam kehidupan, dalam pengajaran, pembelajaran? It's up to you to, it's up to each of us to reflect, yeah, and try to improve. Dan buat semua ini, yang paling saya harapkan ialah bahagian yang atas tu lah, bahawa find your personal meaning on what you are doing. Kalau kita buat satu benda dalam keadaan tak ada makna, setakat bread and butter, datang dapat gaji bagi macam tu saja, meaningless itu, kemanisan dia tak ada. Dan bila kemanisan itu tak ada, very unlikely we will give our best, because our heart is not there, yeah, half-heartedly. Tapi kalau kita buat dengan sepenuh hati, kalau letih ke, stres ke apa ke, it's normal, yeah. Allow ourselves to feel it, but jangan sampai dia jadi meaningless. InsyaAllah itu sajalah. So, kritikan, soalan, pandangan, teguran dalam sikit masa yang berbaki ini, saya sangat-sangat alukan sebelum kita buka laluan kepada mesyuarat berkaitan dengan itikad khususnya, insyaAllah. Wallahualam.